Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nih hari ini ketemu lagi ya sama ibu. Ibu hari ini lagi ada di pantai ya, di laut ya. Anak-anak ajak ke pantai karena udah lama gak ke pantai. Yuk ikutin terus ibu di pantai. Jangan kemana-mana karena ibu udah nyampe rumah mau bikin porata ya buat RT sore-sore. Yuk kita ikutin terus ya, ibu lagi ada di pantai ya. Gimana keadaannya pantai India? Yuk ikutin terus. Nih sekarang ibu lagi di perjalanan ya menuju ke pantai ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus ibu. Nih sekarang ibu udah nyampe ke sisi pantai ya. Wah, di atas sana lagi. Keadaannya sangat indah dan suasananya seger dan cerah, teman-teman. Suasananya sangat terang, di sana banyak ya nelayan-nelayan. Nah, ibu sekarang mau ke sisi pantai ya. Mau lihat banyak yang nelayan-nelayan. Di sini biasanya bunga-bunga bagus banget, hijau-hijau. Suasana sore hari ini sangat indah dan segar. Matahari sangat terbit. Di sini banyak nelayan-nelayan. Ibu mau ke sisi pantai ya. Ini ibu lari-lari sama anak-anak dan begitu senangnya si dede sama si kakak dimainin ke pinggir pantai, dan ibu juga mainan air sangat seger. Si dede sangat bahagia, dia lari-lari. Di sana banyak nelayan-nelayan, tapi nggak ada orangnya, kosong karena yang mengambil separuh yang ngambil ikan udah nggak ada, tapi separuh yang banyak di sini di belakang si kakak banyak yang nelayan ngambil ikan. Nih di sini, di sana banyak yang ngambil-ngambil ikan.
si Dede mainan di pantai, dia kadang takut, dia kadang lari, tapi dia ombaknya enggak begitu kenceng karena udah enggak hujan dan di ombaknya enggak begitu kenceng gitu, makanya si Dede dia main. Nih ada nelayan yang lagi jalan, seru banget liatin nelayan lagi jalan, kenceng banget. Di depan itu banyak nelayan tapi nggak ada orangnya, udah kosong. Nih ada lagi yang lagi jalan, seneng banget. Ibu duduk karena nunggu si Dede mainan pas. Sekarang ibu mau pulang, jangan kemana-mana, ikutin terus ibu ya. Nyampe rumah ibu mau bikin porata. Nah sekarang ibu udah nyiapin ya terigunya, 3 gayung seperti ini. Ini buat porata ya teman-teman. Tiga ini ya teman-teman, mau diadonin ya. Bahannya cuma sedikit, dikasih garam sama air, lalu air secukupnya ya teman-teman ya. Aduk sampai rata ya. Nanti sesudah rata mau dibiarkan ya 1 jam atau setengah jam. Diaduk sampai rata. Kalau kurang kasih air lagi teman-teman, gak apa-apa ya bunda. Nah ini teman-teman, jadi udah rata, nanti dibiarkan ya 1 jam atau setengah jam, karena biar nanti dibikin puratanya sangat bagus gitu ya. Nah sekarang sama ibu mau ditutup ya. Nah sekarang mau dicetak ya, ini buat porata sederhana ya. Nanti kecil-kecil, bunder-bunder, dan dikasih minyak. Ini sisihkan dulu. Dan ini sekarang biar gede.
sangat enak dan sederhana. Nanti gulung-gulung seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Nanti kasih minyak lagi. Nanti taruh. Nah, ibu-ibu, sekarang poratanya udah dibundar-bundar, sekarang mau dicetak lagi ya. Yuk lihatin di gimana cara cetakannya. Sekarang udah dibundar-bundar ya. Nah, sekarang mau ditaruh di api ya. Ini cukup aja. Jangan terlalu tipis. Begini aja ya. Nih, sekarang mau digoreng ya sama ibu. Nih, segini cukup ya. Ini segini cukup ya. Yuk. Ini biar nanti matang. Nanti dibalik ya sama ya ibu-ibu. Nih sekarang udah ready ya. Sekarang mau diangkat. Nih sekarang mau diangkat ya. Panas. Ini dibiarkan. Udah jadi begini. Dibiarkan ya. Nah, puratanya ibu-ibu udah ready. Sampai di sini, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Sampai jumpa.